Saya di sini deh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'fi ni'amuka qawim mazidah. Ya rabbana lakal hamdu. Malaka syukru kama yang bagi dua jikal karim wajib sultan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustazah Istiqomah Isai sebagai anak sutra pada kali ini, alhamdulillah beliau sudah hadir karena kita dan siap memberikan materinya. Yang kami hormati Ibu Ana Rois selaku Ketua PKK RW 11 Pakayan mewakili. Yang kami hormati para Bina Asofa Ketua PKK RT 01 sampai 08, Ketua Rois RT 01 sampai 08, serta seluruh jamaah Asofa dan sacita tenaga bermacam pria, waktu itu banyak tenaga, tapi alhamdulillah sudah tertembus dengan kumpul bersama keluarga. Bahasa indah ya Bu, indah, bahagiakan, menyenangkan kepada orang-orang terkasih yang selama ini mungkin hanya setahun sekali bisa kita berkumpul. Semoga ini menjadi suatu hal lama kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kajian kali ini yang dipanitia adalah apa istilahnya, mengenalkan paparan guru kita akan disampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa pada hari Ahad 17 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1445 Hijriah, Asofa telah mengadakan kegiatan sanad muhadib ya. Kami kemarin berusaha memenuhi apa yang disarankan oleh jamaah, karena pada tahun 2023 ada yang mengusulkan, coba Bu materinya jangan satu. Alhamdulillah kemarin kita sudah ada dua narasumber, dua sesi sebelum zuhur dan sudah zuhur. Jadi sudah dua pemateri itu sudah duanya begitu bagus Bu. Dan saya lihat sepertinya jamaah itu nggak ada yang nggak menangis Bu. Semuanya jadi begitu apa ya, terkesima begitu masuk apa yang sebenarnya saya akan melakukan materi. Dan semoga ini menjadi bekal juga buat kita sebagai orang tua agar bisa mendidik anak-anak kita dengan baik ya Bu, semoga anak kita nanti bisa justru bisa bawa kita ke surga. Amin. Kemudian yang kedua adalah bahwa kami Asofa baru waktu telah mengadakan evaluasi tentang kegiatan kajian ini, di mana setiap kali kajian kami ada namanya interaktif, yaitu tanya jawab antara narasumber dengan jamaah. Nah, di
itu kami evaluasi dan akhirnya hasil evaluasi sebagai berikut. Acara interaktif tetap diadakan, hanya saja bagi jamaah yang bertanya ibu ya, kami tidak memberikan door prize. Bapak hanya kami berikan kepada jamaah yang menjawab pertanyaan dari narasumber. Mau dipahami ya bu ya, kami sudah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya kami mengambil keputusan bersama bahwa untuk mulai bulan ini, untuk jamaah yang memberikan pertanyaan, tidak kami berikan door prize. Mohon dipahami ibu ya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, karena ini masih dalam bulan Syawal, izinkan kami dan Ustaz Somad mengucapkan selamat Idul Fitri Syawal 1440 Hijriah. Tak kebalu yang dimimpin lawa minggur siya menawa siya maku ila itu apa izin menawa lahir dan batin. Saya Ustaz Ustaz Somad menawa lahir dan batin. Mungkin selama kita berkegiatan, berinteraksi, banyak salahnya yang kami lakukan. Mohon maaf ya Bu Ibu ya, semoga itu berkenan berikan maaf kepada kami yang mungkin banyak salah yang dari musuhan. Terakhir, sambutan ini, saya menyampaikan untuk panitia bulan depan adalah Mas Arif Asifa dari SN03, mohon persiapkan diri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nadir Maju yang telah memberikan waktunya, dananya, tenaganya sehingga kajian ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga Allah balas kebaikan pada tempat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Maaf terlambat. Ada kegiatan tadi. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah. Ustazah boleh lihat sini. Yang akan disampaikan. Tinggalnya di mana? Ibu Istiqomah. Itu tinggal Asri Raya. Sebelum Asri Raya. Besar juga Asri Raya. Sebelumnya kami bacakan yudhara pemateri di sebelah ya. Nama Pak Kacok. Sebelah warung Ibu Istiqomah. Iya. Nama panggilan Ustazah Isti. Tepat tanggal lahir Brebes 2 November 1919. Jadi ada kegiatan. Saya jadi terlambat. Tanggalnya ini karena sama dengan tanggal lahir anak saya yang baru mulai. Ya, baru mulai. Iya, tapi saya enggak bisa. Ini terus saya. Apa yang baca Al-Qur'an? Alhamdulillah. Alamat ada yang Taman Sukahati Permai Blok E5. Nomor HP 0812-9742-6931. Jika ingin memanggil beliau, bisa hubungi Mas Yunus Ta'lim, Katin Maju atau Asofa. Status menikah, nama suami Bapak Sani. Nggak asing ya, karena dulu tinggal di sini Bu. Jumlah anak masih satu. Moto hidup, berbuatlah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini tadi biodata beliau. Baik ibu-ibu, kayaknya dirapatkan ke depan dulu bu ya, biar nggak jadi sobek kayak mobil katanya. Boleh maju, itu masih kosong, boleh maju Budi. Budi Ahmad, Budi Dar. Maju dulu, boleh maju di belakang. Ya. Maaf. Nanti kalau saya kasih yang bapak maju, berarti maju ibu ya. Jangan ditendang kok ibu. Maju, mundur. Kanan. Kalau dua kali berarti dua kali ibu ya. Biar ini bu, biar relax ibu. Oke, siap. Konsentrasi. Oke, siap ibu ya. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri.
kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, maaf, kiri-kiri. Pantesan saya cari enggak ada. Maju, maju, mundur, maju, mundur, maju, maju, mundur, mundur. Oh, joget soalnya. Oh, mere ya. Kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kiri. Oh, kanan-kiri. Kanan-kanan, kiri-kiri. Maju, mundur. Maju-maju, mundur-mundur. Maju, mundur. Kanan, kiri. Was nabrak. Cukup, dah. Boleh duduk kembali. Relax sebentar. Biar terbuka kaki. Maaf ya. Baiklah, Ibu jemaah rahimakumullah. Maaf. Tiba saatnya kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang jawab salamnya ikhlas, tulus, ada suaranya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Suaminya ganteng soleh. Amin. Solihah. Amin. Ya Bu, disayang mertua. Amin. Nanti berangkat umroh lagi. Amin. Ulangi lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah ringankan langkah kita, Allah lapangkan hati kita, kita bisa sama-sama berkumpul di majlis yang mudah-mudahan Allah limpahi dengan keberkahan. Amin. Sekarang masih ngantuk? Insya Allah. Majinya sebulan khatam. Sekarang masih sehari sejus? Insya Allah. Ayo kita hadirkan hari-hari Ramadan di bulan Sawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya. Ya, alhamdulillah kita bisa sujud pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hasanah teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu Allah berikan kemampuan yang kuat
Amin. Allah memberikan kemampuan yang luar biasa untuk meneladani beliau Rasulullah SAW dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Kita kan ingin yang kelak bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin. Amin. Ya, kita aminkan. Tapi kemudian harus ada wujud nyata. Kita teladani beliau. Nah ini yang jadi PR. Saya semangat mau meneladani beliau, tapi apa yang diteladani? Nah, butuh dicari tahu. Nah, maka saya suka menyarankan di masjid, di RT ini, saya masih di RT 6 dan RT 7, buka kajian tentang sirah Nabi. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau enggak kenal sosoknya siapa beliau, maka kita kadar sayangnya bisa dilihat dari seberapa banyak kita kenal. Ya enggak, Bu? Ya kan, Bu? Mudah-mudahan nanti ada kelas-kelas sirah nabawiyah. Ya, Bu Nuria, supaya nanti ibu-ibu setiap tingkah laku, tutur kata, perbuatan semuanya ingatnya kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan. Walaupun sudah agak jauh dari satu Sawal, saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan puasa kita, ruku kita, sujud kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, Allah terima. Amin. Sebagai semua amal soleh, sebagai ibadah kita kepada Allah. Amin. Dan Allah memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin. Saya juga minta maaf lahir dan batin, terutama untuk janji-janji yang tidak tertunaikan. Nah, saya di sini juga sekaligus mau menggugurkan janji-janji. Kalau lagi misi materi itu, Bu, kan suka ngomong begini, insya Allah di pertemuan depan kita bahas. Namanya lupa kan. Sekalian di sini saya mau menggugurkan janji-janji yang kadang suka saya sampaikan di majelis-majelis ibu-ibu, terutama di majelis di RT 6 dan 7. Gugur ya, Bu. Kosong-kosong ya, Bu. Iya. Ya Allah, alhamdulillah saya jadi tadi di sama bangkar sini kalau diundang enggak mau gitu kan. Saya pernah diminta untuk isi yang bab media. Iya. Bapak kok kan, Bu? Mbak kasih nanyain lagi gimana ini, Bu Isti? Iya. Jadi saya mencoba menimbang-nimbang untuk hari ini apa yang memang akan saya bahas sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan kemampuan saya. Nanti saya tidak akan membahas satu persatu Asmaul Husna, tapi saya akan mengajak ibu-ibu yang pertama melihat posisi Asmaul Husna di dalam kehidupan keberagamaan kita itu posisinya ada di mana, sehingga dia begitu penting untuk dibahas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan membahas sumber-sumber Asmaul Husna. Nama-nama baik yang Allah miliki ini sumbernya ada di mana? Ya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan tadi surat yang dibaca, tapi saya nggak tahu surat Al-A'raf 180 tadi dibaca. Ya. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 180 yang dibaca tadi, ya, oleh Allah, walillahil asmaul husna, ya, yang tadi dibaca, kita akan mempelajari bagaimana cara kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya, ini yang akan kita bahas. Nah, karena saya merasa tidak punya kemampuan untuk membahas begitu indahnya nama-nama Allah ini,
Karena buat saya terlalu jahil, saya terlalu bodoh, ya Bu. Saya nggak pinter, nggak punya ilmunya untuk membahas keagungan nama-nama Allah. Satu persatu kalau kita mau bahas itu kan luar biasa banget, ya kan? Nah, nanti ibu-ibu bisa mempelajarinya pada orang yang lain, pada gurunya lain. Tapi bahwa pada hari ini itu yang akan kita bahasnya, Bu. Asmaul Husna. Tadi saya pas baru nyampe dengar tuh ayat yang dibaca yang terakhir surat Al-Hasyr ya, ayat 22 sampai 24. Saya mau tulis, Bu. Saya request minta ada kotak tulis dan spidol. Asmaul Husna itu nama-nama indah, nama-nama yang baik yang Allah miliki. Kalau kita lihat di Al-Qur'an itu kan suka ya, di halaman di kulitnya itu ya, ada 99 Asmaul Husna. Nah, nanti juga kita akan lihat apakah benar jumlahnya hanya 99. Tapi yang pertama saya ingin tulis aja dulu. Yang pertama yang akan kita bahas tentang kedudukan sumbernya. Kemudian nanti jumlahnya, kemudian nanti berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Yang pertama, Bu, ada nggak Bu yang mau maju ke sini, Bu? Satu orang, Bu. Eh, saya sampai jam berapa? Hah? Ibu nanti masih berpasang. Ada yang mau maju satu orang di sini? Nanti baru saya tanya, kalau udah maju baru saya tanya gitu. Enggak berani. Berani ayo, Mbak. Orang wani. Siapa yang hafal rukun iman? 6. Rukun iman itu ada berapa? 6. Ayo bisa sih. Semangat banget ya, 6-nya ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ditan bangsa mesin saya. Sejauh-jauh ya. Semoga benar. Benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuminna rukun iman adalah yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu maksudnya lupa saya. Jawab itu. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Belum tepat Nabi dan Rasul. Urutannya belum. Iya. Ada. Oh, ini dulu mau lihat tadi. Ada tepuk rukun iman ini. Ada kemana? Tepuk rukun iman. Ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab, yang keempat beriman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, yang keenam beriman kepada kebenaran atau takdir. Iya, ya ini alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti semakin memperbanyak saksi-saksi Al-Qur'annya banyak yang dibaca ya. Jadi rukun di mana letak Asmaul Husna? Kalau kita lihat dari rukun iman itu, pembahasan kita tentang Asmaul Husna ada di mana? Di mana, Bu? Yang pertama, di sini pembahasan tentang iman kepada Allah. Jadi sesungguhnya ketika kita membahas Asmaul Husna, kita sedang meneguhkan, menguatkan pondasi akidah kita kepada Allah. Allah. Di dalam kitab tentang iman
Ketika kita bicara tentang Allah, nanti kita akan melihat di sini ulama membaginya, pembahasan tentang Allah itu ada menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah. Nah, di sini asma ul husna wa sifat. Ya, Bu. Jangan sampai kemudian kita mengaku beriman kepada Allah tapi kita enggak ngerti. Ada bagian dari keimanan kepada Allah yang kita tidak tahu dan tidak kita pelajari. Nah, ini asmaul husna yang akan kita bahas di sini. Rububiyah itu keimanan kita mengesakan Allah dalam hal perbuatan Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, sebagai Al-Mudabbir yang mengatur, sebagai apa, Malik yang merajai, sebagai Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, sebagai Al-Qawwim Al-Basir yang menyempitkan dan melapangkan. Kalau yang uluhiyah mengesakan Allah dalam perbuatan kita sebagai seorang hamba. Ya, ibu-ibu, kita kalau sholat kan kita takbiratul ihram baca iftitah yang pakai Allahu Akbar kabira, nanti kita akan ketemu dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Allah. Nah, ini sebenarnya pernyataan kita kepada Allah yang kita baca setiap kali kita sholat. Kalau kita benar-benar bisa memahami ini, maka hidup kita ya lurus saja. Ibarat kata pakai kacamata kuda, memang tujuan kita hanya Allah. Tapi kadang susah ya, Bu, ya. Nah, kemudian yang di sini asma wa sifat. Asmaul husna, nama-namanya ya, sifat. Sebelum membahas tentang asma, Ibu, saya dulu waktu kontrak di RT 6 tuh ya, di seberang itu suka ada dari masjid kedengaran Allah wujud kita banget. Apa tuh? Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Allah wujud kita maka. Ada yang apa, Bu? Ayo, Bu, sini, Bu. Kita maka khulafatul hawadisi qiyamu binafsi wadaniya kudrul iroda. Nama-nama yang baik.
Coba ibu-ibu kan kalau nggak bawa Al-Quran punya HP kan? HP-nya smartphone. Ya. Yang punya juga harus smart. Silakan dibuka surat Al-A'raf. Surat 59. Nah, ini yang kita lihat adalah dalil-dalil di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Asmaul Husna. Nah, ya. Ayat yang ke-22 sampai 24. Ya, kita bacanya. Huwallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal 'azizul hakim. Ini dalil-dalil di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan asma'ul husna. Ya. Nah, sumbernya kita bisa menyebutkan ini adalah Asmaul Husna, berarti yang pertama adalah dari Al-Qur'an. Ya, enggak bisa kita mau sembarangan mengarang gitu. Ada ini termasuk Asmaul Husna padahal tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Kemudian pas hari Kamis tuh saya lagi nyimak anak TPA ngaji ya Bu. Kebetulan yang dibaca sama santri saya surat Al-Baqarah 127-an. Allah menunjukkan kepada saya dan juga ibu-ibu bahwa kalau tadi di surat Al-Hasr itu kan ngumpul ya Bu, Asmaul Husnanya ya. Di dalam surat-surat yang lain bertebaran. Ya. Yang kemudian dikumpulkan ada yang menyebutnya 99. Ya. Saya akhirnya sambil nyimak sambil nyatet nih. Oh ya, ini bisa juga saya sampaikan ke ibu-ibu ya. Di akhir ayat innaka antas samiul alim. Kita suka dapat ya Bu ya, ketemu gitu di akhir ayat ya Bu. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antal azizul hakim. Wa huwa sami'ul alim. Fa'inna allaha syakirun alim. Gini ya Bu. Nah itu juga Asma'ul Husna. Wallahu wasi'un alim. Nanti ketika ibu baca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, nanti ibu kadang akan menemukan di akhir-akhir ayat Asmaul Husna. Ya. Allah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama isman. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Man asoha, barang siapa yang menghitungnya dakhalal jannah. Ini yang pertama dari sini kita mengetahui bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Kalau yang tadi disebutkan itu rujukannya dari Al-Qur'an. Ada Asmaul Husna yang berasal dari hadis. Ibu kalau lagi sakit, ibu suka berdoa. Yeah. Doa ibu apa? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasyih wa anta syafi. Ya bu? Ya kan? Wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru
mustaqoma. Wa anta syafi. Dan kau adalah maha menyembuhkan. Maka kita akan mendapatkan tambahan asma'ul husna di dalam hadis nanti, asy-syafi. Ya. Apa enggak kok doanya, Bu? Doa ketika sakit. Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sa wa syi wa anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Allah asy-syafi. Allah maha menyembuhkan. Yang kemudian ada lagi asma'ul husnanya yang lain. Allah itu maha indah. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Biasanya ini suka diapalin ini di anak-anak TK atau PAUD. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka ketika ibu berpakaian bagus gitu ya, Bu ya, itu Allah menyukai. Ibu-ibu berpakaian rapi gitu ya, itu Allah menyukai keindahan. Ibu membersihkan rumah, rumahnya rapi, enggak berantakan, itu Allah menyukai. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah menyukai keindahan. Kalau ibu pernah nonton filmnya Imam Hambali ya, Bu ya, Imam Hambali kan suka punya majlis tuh, punya majlis dia. Kemudian pernah didapati ini jamaahnya ada yang kecil, ya penampilannya tidak indah sama sekali. Sedangkan beliau Imam Hambali orang yang kalau kata orang sekarang ya pelente lah, sangat memperhatikan penampilan. Selesai majlis, nih jamaahnya dipanggil, dikasihnya duit dulu supaya beli pakaian yang bagus. Kenapa? Karena Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Nah sebenarnya tadi saya berdiri kan di sini, ibu indah semua. Jadi saya nggak perlu ngasih duit buat ibu-ibu beli baju. 99 ya. Rupanya jumlahnya lebih dari 99. Tapi yang butuh kita jaga adalah 99. Nah, yang 99 ini ibu hafal berapa, Bu? Ada yang hafal 99? Separohnya nih, kayaknya di pasar kita hafal separohnya nih, separoh. Separoh berarti 99, separohnya berapa? Ya, 44 lah. Pusti kurang deh, kurang. Ini kurang. 30, 30. Hah? Oh iya, coba Bu. Bu Rini hafal berapa? Gantian Bu Rini. Hah? 99. Oh katanya kata Pak Rini gantian. Laguin aja Bu, biar ingat dilaguin aja, nggak apa-apa. Dilaguin aja, dilaguin kan ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Mumin.
ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Razzaq, ya Qabir, ya Razzaq, ya Ghafir, ya Ghafir, ya Muiz, ya Mudhir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adel, ya Latif, ya Hakim. Gak apa-apa, pokoknya lebih dari 20 ya. Ayo, hari ini menjadi titik atau langkah bagi kita semua untuk bisa menghafal. Ya. Jadi dalam hadis yang tadi, dalam hadis Abu Hurairah yang tadi disampaikan, barang siapa yang menghitungnya dakhalal jannah. Menghitung di sini maknanya yang pertama, mengetahui, menghafalnya. Jadi janganlah punya kayu tinting aja alamat palsu diapalin. Ya, Al-Qur'an 180 yang kita baca tadi, kita berdoa dengan Asmaul Husna. Ya kan? Ya. Di dalam Asmaul Husna itu ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan. Kita akan masuk ke bagaimana kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Kita akan memakai tingkatan yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah di dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, tahu surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya mau terjemahnya. Ada yang tahu artinya surat Al-Ikhlas? Kan ini surat favorit. Kalau lagi surat suka dibaca. Ya, sering. Kalau yang jadi makmum anak sampai bosan. Mama mah suratnya Al-Ikhlas melulu. Padahal anaknya yang dipaut udah sampai Al-Duha. Emaknya jadi imam, suratnya Al-Ikhlas melulu. Saya mau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Kalian bisa? Padahal udah sering banget dibaca. Ya nih, sebelum nanti kita belajar bagaimana cara kita berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, ini ibarat kata jalan tol. Kita berdoa kepada Allah itu lewat Asmaul Husna, itu kayak kita berdoa lewat jalan tol tanpa hambatan. Jangan bayangin jalan tol kita ya Bu, udah bayar macet. Ini jalan-jalan yang tanpa hambatan. Ayo, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah Samad. Allah tempat meminta. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Ya, ya. Alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas ini memberitahukan kepada kita kesempurnaan secara mutlak tentang apapun, tentang keesaan Allah. Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya Rabb yang
Dia menciptakan, Dia mengatur, Dia tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan sesuatu yang lain, ya kan? Malah sebaliknya, kita yang sangat bergantung kepada Allah, kita memerlukan Allah banget. Ibu udah ngantuk banget, mata udah 5 bulan, udah ngantuk banget. Tapi kemudian ibu nggak bisa tidur sampai jam 2 malam. Kenapa? Bukannya kan mata kalau ngantuk nggak merem, tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kita itu hanya makhluk yang memberikan takdir kita bisa tidur atau tidak itu Allah. Ya, itu hanya persoalan tidur. Memiliki nama Al-Ahadu As-Somad. Ingat? Lam Yalid Walam Yulad. Yulad Walam Yakullahu Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad. Ahad. Nah, ini saya juga baru dapat ilmunya, Bu. Saya di pengajian Selasa di rumah yang Kumala RTL berapa kali membahas tentang Asmaul Husna, mencoba mengkaji ayat surat Al-Ahqaf 180, tapi memanggilnya langsung dengan namanya. Nah, rupanya ada ilmu kita memanggil namanya sesuai dengan tingkatan yang paling tinggi dulu. Nanti baru kemudian kita memanggil sesuai nama yang sesuai kita butuhkan. Nah, kalau dari 99 itu kan ada arti-artinya ya, Bu. Ada Al-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Pasti ini kesenangan ibu-ibu nih. Asma yang ini, apalagi kalau udah tanggal 2. Ya Razzaq gitu ya. Nanti ada Ya Alim, Wahai Allah yang Maha mengetahui, gitu kan? Terus nanti ada Al-Qabid, Al-Basit yang menyempitkan, yang melapangkan. Kemudian nanti ada Al-Qawiyu, yang Maha kuat. Ya Ghaniyu, Ya Mughni, yang Maha kaya, ya kan? Kemudian ada Ya Nur. Nah, ibu kalau mau berdoa menggunakan Asmaul Husna, sebut namanya, asmanya pada tingkatan yang paling tinggi. Allah, Ahad, Somad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul, Lahu Kufuwan Ahad. Nah kemudian, nanti setelah selesai ini, baru ibu, kalau ibu baca surat Maryam, itu kan kisahnya Nabi Zakaria ya, Bu. Nabi Zakaria dan istrinya itu sampai tua belum dikaruniai anak, omongan, tapi tidak putus asa beliau membaca doa Robbi Habli Minas Solihin. Ah, Habli, Robbi Habli itu memakai nama Al-Wahhab, Maha Pemberi tanpa batas. Jadi Bu, kalau ibu ada sesuatu yang kira-kira ibu butuh, tapi kayaknya menurut nalar logika kita sebagai manusia itu nggak mungkin, ibu panggil namanya Al-Wahhab. Ya, Nabi Zakaria itu sampai tua, sampai istrinya diceritakan sudah menopause kan, tapi kemudian Allah Al-Wahhab memberi seorang anak bernama Yahya alaihi salam. Ya, setelah itu, setelah Allah Al-Wahhab kita baca, nanti baru ibu panggil nama-nama yang lain sesuai dengan kebutuhan. Ya. Misalnya ibu merasa udah usaha, tapi kok ya belum terbuka, maka Allah mempunyai nama Al-Fattah. Ya kan? Allah yang Maha Pembuka. Surat Al-Fattah, Allah Maha Pembuka. Kita minta Allah bukakan kepada kita apa? Rezeki. Ar-Razzaq.
nyawa haknya, fatahnya rusak. Nah baru ibu sampaikan apa yang menjadi keinginan ibu. Saya kemarin nengokin uang, terus sepupu saya cerita mau nikah kok susah amat, kenapa calonnya minta uangnya, keluarga calonnya minta uangnya sampai 60-an juta, padahal aku gak punya uang segitu banyak, kayaknya gak mungkin ngumpulin buat duit segitu. Ada hal-hal yang tadi kita pikir gak mungkin, orang buat makan aja susah, bisa ketutup bulan sampai bulan berikutnya itu udah alhamdulillah. Nggak kepikir ini mau pergi haji, nggak kepikir ini mau umroh, duitnya dari mana. Itu kan sesuatu yang kita tidak, kita merasa hal yang mustahil gitu kan. Rezeki, berilah saya rezeki. Ibu boleh menyebutkan nominalnya berapa, saya butuh 100 juta misalnya gitu ya Bu. Atau misalnya yang ingin punya kemampuan menghafal, kayaknya kok istilah orang Jawa itu kok jadul ya Bu, ya jadul banget ini, udah mencoba menghafal gitu ya, udah mau nih, udah disinggung yang dibaca cuma surat Al-Ikhlas, ingin menghafal surat yang lainnya, ya panggil ya Amin ya kan. Misalnya kok hidupnya rasanya sempit banget, bergerak ke sana, mentok ke sini, mentok ke sana, mentok, panggil ya Mobit, ya Basit, wahai yang menyempitkan, wahai yang melapangkan. Ini makanya pentingnya kita mengetahui namanya dan memahami makna dari setiap nama. Kok rasanya gelap banget hidup ini, gitu ya, rasanya gelap gitu, hatinya nggak tenang, rasanya gimana, gulana bisa, maka panggil Bu Janur, ingatnya Bu Janur, wahai Allah yang maha bercahaya. Nah kemudian nanti di sini ditutup dengan Al-Mujib, wahai Allah yang mengabulkan doa. Makanya kalau lagi di WhatsApp, ya Amin, ya Allah yang mujib masailin, ya wahai Allah yang mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Jangan khawatir, meminta saja sama Allah. Saya kemarin diskusi sama teman, aku kok malu ya minta sama Allah, ya kayaknya kok proposalnya banyak banget, padahal aku ibadahnya gak banyak, aku begini-begini doang, jadi aku malu minta. Jangan malu, di dalam surat Al-Mukmin ayat yang ke-80, coba Bu dilihat, Al-Mukmin itu surat ke-40 ya, Al-Mukmin, coba Al-Mukmin, Al-Mukmin ya. Yang paling tinggi yaitu Allah, kemudian kita sebut asma-Nya yang merupakan zat-Nya yaitu Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Nah, kemudian baru kita bacakan asma yang lain, lam yalid wa lam yulad. Penegasan bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak ada yang menyamainya. Kemudian kita panggil asma-Nya yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Nah kalau ibu setelah Allah, misalnya ya kita mau diberikan rezeki, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai doa-doa yang ibu-ibu dan hafalin. Misalnya kita minta rezekinya ya, setelah ya Wahab, ya Fatah, ya Rozak, kita Allahumma ighfirni min halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak, kita minta rezeki yang halal saja.
ya, dan kita dijauhkan tertarik kepada yang haram. Kita sudah cukup dicukupkan dengan rezeki yang halal, misalnya gitu. Kalau ibu minta ilmu, ya alim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, misalnya begitu. Atau ibu minta apa? Menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Misalnya ya Wahhab ya Syakur, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Atau kalau enggak ngerti, enggak banyak koleksi hati, doa-doanya boleh pakai bahasa Indonesia. Yep. Jadi kalau kita mau merangkai menjadi satu kalimat doa, menjadi Allahumma inni as'aluka ya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Annakal wahidul ahadus somad, bi annaka wahidul ahadus somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi ya, kita ulangi. Allahumma inni as'aluka ya Allah, bi annakal wahidul ahadus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu ibu silakan memanggil asma yang sesuai dengan kebutuhan ibu. Ibu ya Bu, amin ya. Maka ini penting bagi kita untuk apa? Mengetahui, menjaga yang 99 asma'ul husna ini, dan kita mengetahui maknanya. Ya Bu, insya Allah nanti bagus itu kalau di RT-RT ada apa itu hafalan asma'ul husna, karena ini bagian dari kita merawat iman kita kepada Allah. Nah, nanti asofan ada yang coba hafalan asma'ul husna. Terima kasih kepada Ibu Istiqomah yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui tentang asmaul husna, nama-nama yang baik, menghafal, memahami maknanya, dan mengamalkan dalam kita berdoa. Acara telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa bersama yang akan diserahkan Ustaz Jero. Baik ibu-ibu, kita akan berdoa kepada Allah, dan kita sudah tahu adabnya kita berdoa kepada Allah. Kita merendahkan diri di hadapannya. Kita mohon dengan sungguh-sungguh, semoga doa apa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Amin. Dan kita akan mulai dengan sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Laka bini'matika alaiya wa abu bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Selanjutnya ada yang ketinggalan Bu acaranya, seksi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Sudah ditutup. Bapak ibu siapa yang mau bertanya silakan. Nama saya Saya mau tanya Bu Istiqomah, tadi Ibu doa yang tadi Ibu bilang Allahumma ini ahli somat. Kalau saya kan bacanya Allahumma ini as'aluka biarni asyhadu anna Allah la ilaha illa anta ahli somat. Itu sama enggak? Terima kasih Bu. Jadi kalau kita melihat referensi doa-doa, kalau ibu mau tuh ada buku, saya juga pakai tuh buku doa dan wiridnya. Jadi esensinya sama, isinya sama. Mungkin ada redaksi yang berbeda. Ya. Jadi nanti ibu akan ketemu dengan doa yang begini. Misalnya begini. Ibu, doa mau tidur ibu baca apa? Bismika Allahumma ahya wa his maka amu. Ada yang bismika Allah, bismika Allahumma aku tua ahya. Ada yang membacanya bismika Allahumma ahya wa amu. Jadi gitu ya Bu ya. Redaksinya bisa berbeda, tapi esensinya sama, bahwa kita ketika berdoa dengan asmaul husna kita meletakkan posisi asma yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan asma yang lain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah sebenarnya ini ada kajian yang nyatanya nggak dapat kan? Sebenarnya ada kajian yang lebih mendalam tentang tingkatan-tingkatan asma-nya ini sebenarnya. Ya. Jadi kenapa kemudian Ahad, Wahid, Somad, Lam Yalid, Walam Yulad itu kemudian berada pada posisi paling atas? Karena dia menunjukkan kesempurnaan mutlak Allah sebagai Tuhan. Ya. Karena di situ disebutkan Allah itu Esa. Kalau sudah Esa berarti tidak ada yang lainnya. Gitu. Ini kan penting banget dalam meneguhkan keimanan kita kepada Allah. Ya. Karena hati dan di dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita sehari-hari tidak terasa kita suka menghadirkan Tuhan-Tuhan lain. Misalnya ya, ini kan kelihatannya sih remeh. Anak saya kalau nggak berobat ke dokter pulang, dia nggak sembuh-sembuh. Nah, ini salah ini. Ini pernyataannya salah. Seolah-olah yang menyembuhkan adalah dokter pulang. Padahal ayatnya jelas. Fa'idha maritu fa'wa yashfin. Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan, gitu ya. Jadi selama tingkatannya adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam asma yang kita dahulukan, persoalan redaksi bisa berbeda, gitu ya Bu ya. Nah, nanti butuh ada kajian tuh
tapi jangan saya. Tentang tingkatan Asmaul Husna. Yang pertama, saya minta disebutkan aja dalil dalam Al-Qur'an surat apa, satu aja. Surat apa, ayat berapa yang menjelaskan kepada kita bahwa kita bisa ya berdoa menggunakan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ina dari RT 06. Surat Al-Hasyr ayat 24. Belum tepat ya. Surat apa ayat berapa yang menjelaskan bahwa kita berdoa dengan Asmaul Husna? Berdoa dengan Al-A'raf tadi Bu Isti. Ayat 180. Nah, surat Al-A'raf ayat 180. Walillahi asmaul husna yad'uhu biha. Kemudian apa arti yang saya baca ini ya Bu ya? La ilaha illallah rahmanur rahim. Silakan Ibu. La ilaha illallah rahmanur rahim. Jadi kan ya, ada kaitannya dengan Asmaul Husna ya. Berarti ya Ibu ya. Iya. Yang lain Ibu. Ayo, yang lain. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Boleh Bu Awang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Awang dari RT 3. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya betul. Ya. Tinggal satu lagi ya Bu. Ya, izin bisik. Apa arti dari innallaha jamilun yuhibbul jamal? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis tentang Asmaul Husna. Monggo Ibu. Innallaha jamilun. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab. Allah Maha Indah dan Allah suka keindahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti sudah menyampaikan tausiah dengan baik. Ada satu acara lagi yang terakhir, paket room yang akan dibantu oleh Ketua Majelis Ulama Asofa. Monggo. Semoga yang dapat tidak terlupakan di ya. Yang dapat
aja nih kayaknya. Persebaran masih kencang tajuknya. Yang pertama, Ibu Maria. Yang kedua, Ibu Ranti Rahayu. Yang ketiga, Ibu Vivi. Ibu Wulan yang ketiga. Kami ulangi, yang pertama Ibu Maria, yang kedua Ibu Batira Hayu, yang ketiga Ibu Wulan. Sedangkan yang mendapatkan door prize kehadiran dari RT 1 Ibu Evi, dari RT 3 Ibu Vivi, dari RT 4 Ibu Sumira, dari RT 06 Ibu Erna, dari RT 07 Ibu Wasila, dari RT 08 Ibu Sari. Sedangkan yang mendapatkan door prize dari Ustazah Istiqomah, yang pertama Ibu Maria, yang kedua Ibu Rini, yang ketiga Mama Fanda, yang keempat Ibu Umi. Untuk door prize pertanyaan, yang pertama Ibu Ira, yang kedua Ibu Awang, yang ketiga Ibu Rini. Ya, demikian tadi beberapa orang yang mendapatkan door prize hari ini. Mudah-mudahan lebih semangat lagi nanti di bulan depan untuk hadir dalam kajian Majelis Taklim As-Sofa. Oke, kami panggil yang pertama. Saya Abdi dari RT 03. Ustazah mau nanya sedikit nih tentang waktu yang mustajab untuk kita tadi berdoa menggunakan Asmaul Husna itu apakah ada atau bisa kapan saja gitu? Waktunya sama dengan waktu-waktu mustajab ketika berdoanya kita. Kapan aja, Bu? Antara azan iqamah, ketika dalam perjalanan, ketika berpuasa, ya, Bu. Kemudian ketika di tempat-tempat tertentu ya, di Mekah, di Madinah. Terus ada lagi, Bu, kapan waktu yang mustajab yang lainnya? Menjelang maghrib. Setelah sholat kan termasuk yang mustajab ya, Bu. Makanya kalau kata ibu saya, kalau habis sholat jangan salam-salam pret. Jangan habis salam-salam langsung berdiri, langsung melakukan aktivitas yang lain. Setelah sholat wajib, terus setelah apa lagi, Bu? Sholat malam. Ya, jika dengan malam itu adalah waktu yang paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya. Ya, ibu mau merintih-rintih disitulah. Bisa jaga yang ibu gelar di malam hari, ibu merintih. Seperti rintihan Nabi Ayub alaihi salam ketika Nabi Yusuf hilang. Merintihlah disitu. Ya, itu termasuk waktu yang mustajab. Terus kapan lagi, Bu? Duduk terakhir, makanya Nabi kemudian menambahkan doa di duduk terakhir itu, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, di duduk yang terakhir. Kemudian ada juga yang menyampaikan ketika sujud, ketika sujud terakhir ya. Kemudian untuk diperhatikan juga, kemarin saya ada dialog, ada seorang kawan berdoa kok nggak dikabulkan gitu, sampai kemudian akhirnya dia putus asa lah, ngapain berdoa nggak dikabulkan. Ya, Bu, ada yang sudah mikir begitu ya? Ya Allah, saya ingin Pajero udah dari tahun 2019 sampai sekarang belum terwujud. Pajero, udah Pajero aja. Makanya kita butuh melakukan evaluasi. Kenapa, Bu? Makanan, minuman yang kita makan itu sumbernya dari mana? Halal atau enggak?
karena itu juga akan mempengaruhi doa yang kita panjatkan dikabulkan atau tidak. Ada bu yang sama doanya bu pengin pajero atau fortuner keren itu ya bu ya, jadi sama waktunya ya. Nah, maka kalau lagi hujan gede bu itu termasuk momen penting itu. Jadi kalau lagi hujan jangan mengeluh, aduh CLBK cucian lama belum kering udah hujan lagi gitu kan. Manfaatkan momen itu untuk berdoa karena termasuk waktunya doa-doa di kabul. Ada lagi, tapi nggak tahu di sini masih ada yang punya ayam nggak ya. Kalau ada ayam jago berkokok ya, maka itu berdoa. Kenapa? Karena waktu itulah si ayam jago melihat mata malaikat. Makanya bu, ada orang yang bela-belain melihara ayam jago biar tahu kapan dia berkokok. Itu ya bu. Saya sarankan ibu, kan koleksi baju seragamnya udah banyak tuh kan. Sudah kemarin ada yang cerita, masa Gusti saya buka lemari 12 piece itu baju seragam. Sekarang ganti beli buku, ada buku doa dan wirid, itu bagus. Jadi nanti ibu tahu apa doa-doa yang sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Dan kemudian dibahas juga kapan waktu doa itu mustajab. Gitu ya bu ya. Yang pertama, saya minta disebutkan aja dalil dalam Al-Quran surat apa, satu aja, surat apa ayat berapa yang menjelaskan kepada kita bahwa kita bisa ya berdoa menggunakan Asmaul Husna. Ibu Maria, Ibu Bakti Rahayu dan Ibu Wulan. Satu lagi tadi ada Bu Panti Rahayu. Sudah pulang kan? Ya, boleh dibaca lagi ya. Nah, dibaca lagi satu lagi bu.
yang ada pertanyaan belum ya Bu? Ada Ibu Ira, Ibu Awang, dan Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan doa kafarat majelis.